Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'di wa nastaghfiruh wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita menyambung kembali pengajian kita dalam kitab Matan Sulamut Taufiq. Jadi mudah-mudahan sedikit kita kongsi memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Kita telah sampai kepada muka surat ke-38 Ke-38 yang ini mengenai zakat. Sebelum itu kita ulang balik. Zakat ni ada dua bentuk, satu yang nasi, satu yang ijtihadi. Yang nasi ni yang nas saja, dan yang ijtihadi ni yang mana ada ijtihad ulama mengenai zakat. So jadi kalau kita dengar satu orang mengajar, dia hanya menekankan zakat tu adalah mas, perak, mana ada zakat gaji ke, zakat saham ke. Maksudnya kita tahu dia adalah aliran yang berpegang zakat itu hanyalah nasi saja, nas eh. Tapi kalau kita tengok, oh ada zakat saham, zakat wang simpanan, mana itu zakat bentuk ijtihadi. Jadi kitab ini, oleh kerana kitab ini dikarang beberapa ratus tahun lepas, jadi hanya bincang mengenai zakat yang nasi saja eh. So kita telah sampai kepada muka surat 38. Okey, sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, zakat tanaman tak ada kos ni macam mana? Yang jenis pokok-pokok yang tak perlu sangat mana penjagaan, penyiraman. Maknanya air mengalir, macam contoh pokok buah-buahan yang memang tanam, dia tumbuh sendiri ataupun pengaliran air itu bagus eh. Tapi kalau memerlukan kos untuk menyiram dia, maka 1/20. Okey, kemudian okay, miskal di sini, okay, 85 gram, okay, 85 gram kiraan sekarang. So kiraan sekarang zakat emas lebih 85 gram baru kena zakat. Eh? Dari nisab dia adalah 85 gram. Kemudian 200 dirham tu bawah tu ada 595 gram. Okey, barulah kena zakat tu. Kemudian wajib pada keduanya zakat sebanyak 1/40. 1/40 tu dua, kiraan sekarang mudah ni 2.5% eh. Okey, kemudian dan apa yang lebih daripada nisab juga wajib dibayar zakatnya berdasarkan nisbah yang sama. Okey, lepas mana lebih daripada tu kiraan dia 2.5%. Kemudian syarat wajib zakat pada keduanya adalah cukup haul. Haul ni iaitu cukup tahun eh. Setahun hijrah. So hijrah ni berapa tahun setahun? Okey, berbanding dengan tahun Masihi eh. Okey, sebelum tu kita kena faham dulu. Dalam dunia ni ada dua kiraan tahun, satu kiraan bulan, satu kiraan matahari. Kiraan matahari setahun berapa hari? Berapa hari? 365. Betul? Salah. 365 suku. Kan? Sebab tu ada tahun keempat, ada tahun lompat kan?
So, jadi maknanya 365 suku sebenarnya. Kiraan bulan setahun tolak 11 ke 15 hari. Mengikut bulan lah. Bulan ni kadang-kadang ada 30 hari, ada 29. Kan? Maknanya tolak daripada itu. Maknanya lebih kurang dalam 11 hari ke 15 hari tengok. Tengok keadaan bulan. Eh? Sebab itu, kalau kita tengok surah Kahfi. Itu sangat menarik. Eh? Surah Kahfi, Allah Subhanahu Wa Taala cerita mengenai satu kumpulan pemuda yang tidur. Dia tidur berapa lama? Kata surah Kahfi, 309 tahun. Dia bukan 309 tahun tau. 309 tahun. Jadi dalam surah Kahfi, Allah nak ra'i dua-dua kiraan. Kalau kiraan matahari, dia 300 tahun. Kiraan bulan, 309 tahun. Jadi dua-dua. Jadi korang cakap, Ashabul Kahfi tidur berapa lama? Dalam Quran 309 tahun. So 309 tahun tu berapa tahun sebenarnya? Kalau kiraan matahari 300 tahun, kiraan bulan 309 tahun. Ini mukjizat Al-Quran Bila orang dah establishkan cara kiraan ni, betul lah Quran cerita mengenai tidurnya Ashabul Kahfi tu. Okey. So jadi maknanya balik pada sini, haul di sini haul cukup tahun, tahun kiraan hijrah. Mana kiraan bulan kena bulan. Okey, kemudian kecuali apa yang berhasil dari lombong atau rikas. Rikas ni harta jumpaan, harta karun. Lombong kita korek-korek ataupun jumpa harta karun, tak payah haul, terus kena bayar 2.5% tu. Okey. Okey, maaf 1/5. 1/5 Kemudian maka zakat. Okay. Itu harta jumpaan ataupun harta lombong. Maknanya kalau kita hari ini tiba-tiba kajang, banjir-banjir keluar emas, kan? Kita pakak-pakak mendulang, dapat tu kena bayar terus zakat dia. 1/5 So, maksudnya itu mendulang. Maksudnya dalam harta lombong atau perikas. Okey, kemudian adapun zakat perniagaan, maka nisabnya adalah nisab jenis duit yang dikeluarkan sebagai modal berdasarkan nilai pasaran semasa. Ia tidak dikira kecuali pada akhir haul. Okey, haul tu maksudnya tahun kan? Jadi tahun di sini merujuk pada kiraan bulan, itu tahun hijrah lah, nak senang faham. Tahun hijrah Okey, kemudian okay. Zakat-zakat yang nasi yang saya baca ni, saya tak syarah banyak sebab dia straightforward je. So jadi maknanya kalau kita nak tanya yang detail mengenai zakat nasi, Ustaz, saya ada bela kambing Ustaz, 40 ekor, macam mana zakat ni lepas kelas boleh jumpa. Saya tak bahas banyak lah sebab dia straightforward je. Okay, banyak ni bayar ni. Jadi saya tak syarah banyak. Saya nak syarah lebih nanti pasal zakat fitrah nanti. Okey, kemudian harta yang dikongsi dua orang atau beberapa orang sama hukumnya seperti harta milik seorang dalam masalah nisab zakat. Dan kadar zakat yang wajib dikeluarkan apabila cukup syarat-syarat. Okey, harta kongsi sama je. Bayar zakat, maknanya daripada keuntungan tu barulah bagi. Okey. Kemudian, ini zakat saya nak syarah panjang sikit, iaitu mengenai zakat fitrah. Sila. Zakat fitrah menjadi wajib apabila sempat hidup walaupun sekejap pada bulan Ramadan dan sekejap pada bulan Syawal. Okey. Syarat wajib bayar zakat fitrah. Siapakah yang wajib bayar zakat fitrah? Yang pertama syarat dia iaitu orang yang sempat hidup. Okey, gini. Nak dia punya bahasa yang senang, salinkan. Biar senang kalau kita nak mengajar atau hari nanti. Orang sempat hidup 2 bulan. Salin je dulu. Orang yang sempat hidup dalam 2 bulan. 2 bulan. Iaitu sebahagian bulan Ramadan, sebahagian bulan Syawal. Dia sempat hidup dalam 2 bulan. Sebahagian bulan Ramadan, sebahagian bulan Syawal. Maka dia wajib bayar zakat fitrah. Okey.
Nak senang faham, saya bagi contoh. Okey. Katakan satu orang, katakan kita hari ini bulan Ramadan, kita bulan Ramadan hari ini, katakan bulan Ramadan. Okey, satu orang dia bulan Ramadan, malam ni raya. Dia meninggal malam raya. Dia wajib bayar zakat fitrah ataupun tak? Dia meninggal malam raya. Wajib ke tak? Wajib. Sebab apa? Dia sempat hidup 2 bulan. Bukan 2 bulan penuh tau. Sebahagian daripada bulan Ramadan, sebahagian daripada bulan Syawal. Di mananya sebab dia bulan Ramadan dia hidup, kemudian malam raya dia meninggal, dia wajib bayar zakat fitrah. Kalau anda kata malam ni raya, malam raya, dia meninggal petang tadi. Okey, maghrib katakan pukul 7, accident pukul 6:30 meninggal 6:30. Dia wajib bayar zakat fitrah ke tak? Dia tak wajib sebab tak sempat hidup 2 bulan. Sebahagian bulan Ramadan, sebahagian bulan Syawal. Okey. Bayi yang lahir, lahir-lahir elok maghrib, hayya ala salat, malam raya, dia pun nama dia Muhammad Syawal. Dia kena bayar zakat fitrah ke tak? Tak kena sebab dia tak sempat hidup sebahagian bulan Ramadan, sebahagian pada bulan bulan Syawal. Tapi lagi 5 minit nak buka. Lahir dia. Wah, lahir. Muhammad Ramadan nama. Okey. Maka dia wajib zakat fitrah ke tak? Wajib. Kerana sempat hidup sebahagian bulan Ramadan, sempat hidup sebahagian bulan Syawal. Satu orang akad nikah. Dia tak sabar sangat. Lepas buka akad nikah, aku nikahkan kau, aku terima nikah dia. Zakat fitrah dia siapa bayar? Zakat fitrah isteri itu siapa bayar? Ha? Bukan. Zakat fitrah ayah bayar. Sebab nikah malam raya. Jadi sebahagian bulan Ramadan, sebahagian bulan Syawal masuk nikah, zakat fitrah tu atas tanggungjawab ayah, bukan suami. So kalau kita nak nikahkan anak kita, pastikan sebelum malam raya. Kan? Jadi menantu tu akan bayar. Wajib bayar dia. Okey. Jadi maknanya syarat pertama dia adalah sempat hidup 2 bulan mana sebahagian bulan Ramadan, sebahagian bulan Ramadan, sebahagian bulan Syawal. Okey, kemudian ia wajib dibayar oleh setiap orang Islam untuk dirinya dan juga untuk orang-orang yang diwajib nafkahi jika mereka orang Islam. Okey. So syarat kedua dia adalah di Islam. Syarat pertama tadi adalah sempat melalui 2 bulan, syarat kedua dia adalah Islam. Okey, dia adalah Islam Okey, tambahkan sikit dalam catatan kita Syarat yang ketiga, dia mampu. Dia mampu Takrifan mampu bagi zakat fitrah Takrifan mampu bagi zakat fitrah ada makan, pakaian dan tempat tinggal. Makan, pakaian, tempat tinggal bermula pada malam raya sampai habis hari raya. Makan ada, pakaian ada, tempat tinggal ada. Ada lebih, maka wajib bayar zakat fitrah. Dia tak macam zakat harta. Zakat harta ni orang miskin tak perlu bayar. Tapi takrifan mampu zakat fitrah, malam pakaian ada, makanan ada, tempat tinggal ada, maka dia wajib bayar zakat fitrah. Walaupun selepas tu dia layak dapat zakat fitrah. Dia wajib bayar walaupun lepas tu dia layak dapat. Sebab orang yang layak dapat zakat fitrah adalah fakir miskin. Dia fakir miskin, contohnya dia fakir miskin tapi dia mampu. Takrifan mampu zakat fitrah adalah malam raya sampai habis malam raya tu ada makan, pakaian dan tempat tinggal. So itu 3 syarat Satu orang wajib bayar zakat fitrah walaupun selepas itu dia layak dapat, tapi dia ada cukup 3 benda ni, dia kena keluarkan zakat fitrah dulu. Okey. Kemudian, silakan. Untuk setiap orang wajib dibayar zakatnya sebanyak 1 sa'. Okey. Okey, kemudian seterusnya? 1 sa' makanan asasi negerinya jika hartanya ada lebih setelah ditolak hutang. Okey, cukup dulu. Zakat fitrah ni dia punya syariat dia berapa? 1 sa'. Sa' alif ain dalam yang bahasa Arab tu atas tu ada tu. Kalau kita cari, kita akan jumpa baris nombor 2 tengah-tengah betul-betul. Tapi kalau tak jumpa, tuliskan bahasa Arab sod alif ain sod. 1 sod. Okey.
Satu sok ni, macam saya sebut pada minggu lepas, wajib bayar zakat fitrah ni dan juga zakat timbangan. Sok ni adalah alat untuk sukatan. Dia bukan alat untuk timbang. Contoh dulu orang tua kita kan, masak nasi, 2 pot, 3 pot, 4 pot, pot pakai pot eh. Nah, orang dulu kan. 1 pot, 2 pot, 3 pot kan. Jadi pot ni, kalau sesengah yang ni, maknanya bekas, bekas macam gayung kecil lah. Dia itu alat menyukat, bukan alat timbang. So satu sok ni, kata satu sok ni saya tak ingat nak bawa. Saya ada sok, memang sok bardak tu memang saya ada kan, kat rumah tu. Jadi satu sok tu mestilah ni ya. Sok ni katakanlah satu sok ataupun satu sok ni, kalau saya bubuh dengan kurma, dengan saya bubuh dengan tepung, mana lagi berat? Tepung lagi berat. Ha? Sebab tepung lagi padu. Tepung lagi berat. Okey. Jadi satu sok bayar zakat fitrah, benda yang biasa kita makan. Kalau saya bubur beras panjang-panjang dengan beras hancur 20%, mana lagi berat? Berhancur lagi berat sebab dia lebih padat. Jadi soalannya, satu sok ni berapa kilo? Berapa kilo? Dalam mazhab Syafi'i, satu sok bersamaan 2.1 kilo. Salinkan sebagai, kalau kita nak mengajak, at least kita tahu. Satu hari nanti. Jadi, dalam mazhab Syafi'i, satu sok 2.1. Satu sok tu 2.1. Mazhab Hanafi, satu sok 3.2 kilo. 3.2, satu sok 3.2. Hanafi 3.2, Syafi'i 2.1 kilo. Mana kalau tak dibina kilo. Jadi ulama ijtihad. Ini sok ni dia adalah sukatan, bukan timbangan. Kalau dia nak jadikan dia kilo, berapa kilo? Maknanya 2.1 Syafi'i, 3.2 Hanafi. Jadi Jakim dekat Malaysia ambil tengah-tengah 2.7 kilo. Jadi 2.7 tu adalah ijtihad Jabatan Agama, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Maknanya Mufti, maknanya Jakim. Jadi 2.7 tu adalah ijtihad Jakim. Ijtihad Majlis Fatwa Jakim 2.7. Okey. Setakat ni boleh? Pening lah Ustaz. Sukatan 2.7, satu sok. Berapa? Cakap dia tu terang berapa. Okey. Kita perasan tak zakat fitrah berbeza setiap negeri kat Malaysia? Perasan tak? Kedah harga lain. Perlis lain, Johor lain, Kuala Lumpur lain, Terengganu lain, Kelantan lain. Kenapa berbeza? Berbeza tu dulu sebab Kedah pakai Hanafi 3.2. Johor pakai 2.1. Kan beza dah harga tu. Bilangan kilo pun beza. Jadi bila banyak negeri dah pakai Jakim 2.7, maknanya dah agak selaras. Isu kedua, zakat fitrah, isu kedua je adalah, okey, kita dah terima ijtihad Jakim, satu sok iaitu zakat fitrah yang wajib dibayar adalah 2.7 kilogram. Jadi beras apa pula ukuran dia nak bayar? Kalau di Selangor, saya pernah terlibat dengan pengiraan zakat fitrah di Selangor. Kalau di Selangor, dia akan ambil kaji beras yang biasa orang Banting makan, orang Kuala Selangor makan, dibandingkan dengan orang Shah Alam makan, orang Damansara makan, orang Kajang makan, diambil average. Average tu dapat RM7 tu. RM7 tu. So, tuan-tuan sekalian, kita dah belajar tau. Sebab syariat bayar zakat fitrah adalah satu sok barang yang biasa kita makan. Kalaulah andai kata kita jenis makan beras mahal. Katakan beras kita jenis kilo RM5, kalikan dengan 2.7.
Itulah harga zakat fitrah kita. Sebab di Selangor, di average kan. Orang Kuala Selangor makan dengan orang Damansara makan, average kan. And, habis itu, kalaulah anda kata average, siapa yang bayar lebih? Yang bayar lebih apa? Orang kampung bayar lebih. Kita orang bandar ni bayar kurang. Tapi sebab itu fatwa dah, boleh pakai. Tapi kita yang belajar, baik bayar lebih. And, jadi kalau nak bayar lebih, kalau anda kata satu orang RM7, kita pun cakap, mam, saya dah belajar dalam kitab Sulamu Taufik, mam. Kan? Jadi bukan RM7, saya punya bukan RM7, mam. Saya kira saya punya RM7.80, mam. Imam tu susah nak bagi, sebab apa? Resit RM7. Habis macam mana? Bayarlah lebih. Kalau kita punya tanggungan 5 orang, kita bayar untuk 8 orang. Bayar lebih macam tu senang. Kan? Sebab syariat dia adalah satu sok barang yang kita makan. Jadi isu yang ada kat Malaysia, dekat mana-mana negara, dua isu. Satu, berapa kilo satu sok tu? Yang keduanya, beras ni beras yang nak ikut mana? Ikut mana nak bayar? Saya ada pernah satu hari orang jumpa saya, Ustaz, okay, saya duduk Jepun, Ustaz. Beras di Jepun, kalau nak dikira yang dimakan, satu kilo RM30 punya. Yang dimakan, eh? Saya tak tahu beras apa, saya tak tahu, tapi ditanya saya macam tu. Jadi saya nak makan, saya nak bayar zakat fitrah dengan harga Malaysia ke harga Jepun? Kan? Sebab syarat dia kata adalah satu sok barang yang kita makan. Asasi. Jadi ikutlah harga sana. Walaupun dia bayar kat Malaysia. Sebab barang yang biasa kita makan. Itu belum tuan-tuan yang biasa makan kejap-kejap biryani gam, kejap-kejap apa nama, makan kat hotel kejap-kejap lagi. Oh, lagilah kan? Okay? So jadi maknanya and setiap orang bayar satu sok. Satu sok tu adalah berapa kilo. So Jakim dah kata 2.7. Okay, kita pun kalikanlah 2.7 and dengan beras yang biasa kita makan. Jadi kalau nak bayar dekat Amil, lebihkan aja. Katakanlah kita punya tanggungan 5 orang, mam, saya nak bayar untuk 10 orang. Jadi maknanya senang untuk pengurusan pentadbiran, senang. Kalau 7.8, saya rasa saya punya 8.30 lah, mam. Dia nak keluar pun susah nak keluar sisi tu, kan? Kita bayar lebih tak apa. Okey, jadi untuk setiap orang wajib dibayar zakatnya sebanyak satu sok. Satu sok. Okey, makanan asasi negerinya jika hartanya ada lebih setelah ditolak hutang dan ditolak nafkah. Pakaian, tempat tinggal dan makanan untuknya. Dan untuk orang-orang di bawah tanggungannya yang cukup untuk hari raya sehari semalam. Ini yang saya kata syarat ketiga tadi tu. Maknanya mampu. Mampu dia maksudnya apa? Cukup makan, pakaian, tempat tinggal. Sehari semalam. Mana malam raya sampai petang raya tu. Kan syarat zakat fitrah tiga. Mana hidup dua masa, dua bulan. Islam. Mampu. Mampu ni. Dan macam mana cara bayar, iaitu dengan beras yang biasa kita makan. So ni pejam celik dah nak Ramadan tau. Lagi berapa bulan, bulan 4, bulan Ramadan, pejam celik. Masa cepat betul berlalu. Pejam celik, rasa baru tahun baru. Pejam celik, rasa baru Ramadan je. Pejam celik, hari raya dah. Pejam celik, dah hujung tahun dah. Pejam celik, tak celik-celik langsung. Masa berlalu pun cepatnya kan. Sedihkan amalan dari hidup kita ni kan. Apa nak gaduh-gaduh sama isteri kan apa semua. Membazir masa kita lah kan. So fokus. Macam mana mendapatkan redaan Allah SWT. Okey, jadi zakat fitrah kan. So dah dekat Ramadan ni, biar kita dah belajar ni, biar bayar lebih tak apa. Sebab kaedah di Selangor macam tu kaedah dia. Kan, saya pernah terlibat dalam kajian zakat fitrah di Selangor kan, macam tu. Saya kata, macam kalau macam tu, macam mana orang-orang bandar kan, dibanding orang kampung yang makan, orang kampung beli beras cap Tesco, berapa ringgit dah sekilo. Yung, kita makan beras RM5, RM7 punya beras. Mana kita punya lebih sebenarnya? So, kalikan dengan 2.7 tu. Okay, sekarang ni kita ada zakat. Okay, zakat nak bagi kepada siapa? Okay, soalannya zakat, dah kira zakat tadi kan, nak bagi pada siapa? Kalau maknanya kita ada zakat dan nak bagi tu
kepada 8 golongan. Okey, jom, silakan. Wajib niat pada semua cabang zakat selepas ia dibahagi-bahagikan. Zakat wajib diserahkan kepada siapa yang ada di kalangan. Pertama, fakir. Kedua, miskin. Okey, apa takrifan fakir? Takrifan fakir, kalau keperluan dia 10, nak senang faham ya. Kalau keperluan dia 10, dia hanya dapat mengusahakan bawah 5. Itu fakir. Kalau keperluan dia 10, dia hanya dapat mengusahakan kerja hidup dia 5. Okey? 5 ke bawah. Miskin pula, kalau keperluannya 10, dia dapat mengusahakan lebih daripada 5 tapi tak cukup 10. Jadi fakir dan miskin itu takrifan dia. Maknanya kurang daripada, kalau keperluannya 10, kita dapat kurang daripada 5. Kalau miskin lebih 5 dah tapi tak cukup, tak cukup dari keperluan dia tu. Jadi bila kita nak bayar zakat, kalau kita direct bayar pada fakir miskin, ijtihad kita. Kita tengok orang tu, ijtihad kita. Dia ni susah, dia tengah miskin ni, tengah fakir ni. Tak perlu tanya . Tak perlu tanya. Orang miskin kan? Saya tahu orang miskin. Kan? Betul kan? Miskin kan? Saya ada zakat ni. Tak perlu tanya . Ijtihad kita. Jadi maknanya, kita tengok zakat, kita boleh bagi. Nanti saya akan cerita siapa yang kita akan bagi, siapa yang tak boleh bagi, nanti saya cerita. Anak saudara kita ke, siapa ke, keluarga kita tengok ijtihad kita. Ada orang kadang-kadang, rumahnya besar, keretanya besar, tapi ketika itu dah berapa bulan tak dapat payment, makan pun tak ada kadang-kadang. Nak jual rumah bukan boleh on the spot orang beli rumah. Nak jual kereta bukan on the spot orang nak beli kereta. Tapi waktu tu memang makan pun dia tak ada. So kita yang tahu, kita okey. Maknanya dia adalah orang miskin ketika ini. Nak bagi zakat dia boleh. Dan kalau bagi direct, tak perlu lafaz. Niat saja. Aku bagi zakat. Niat je. Tak perlu lafaz. Tak perlu. Ini zakat saya sebab awak miskin kan. Ini zakat saya. Tak perlu. Tak perlu lafaz. Bagi terus. Niat je. Kalau bagi direct. Kalau bagi dekat golongan ketiga, amil ni yang bantu kutip zakat, kena lafaz. Imam, ini zakat saya. Kena lafaz . Kalau tidak, takut imam ingat bagi kat dia. Terima kasih lah ya. Terima kasih lah cik ya. Terima kasih ya. Padahal kita zakat kita. Kalau wakil, kena lafaz. Imam, ini zakat saya. Okey. So, golongan ketiga adalah amil. Kemudian. Keempat, orang Islam yang masih lemah keislamannya. Okey. Ini mu'allaf . Dalam bahasa sekarang, mu'allaf lah. Kalau takrifan beberapa negeri, 3 tahun. Menjadi mu'allaf dalam tempoh 3 tahun. Lepas 3 tahun, bukan status mu'allaf dah. Dia adalah saudari Islam kita. Ini kan, itu di sudut kelayakan zakat lah, ijtihad dia. Okey, kemudian. Kelima, hamba mukatab. Hamba mukatab ni hamba yang dijanjikan untuk dibebaskan. Okey, maknanya dijanjikan untuk dibebaskan . Hamba mukatab yang dijanjikan untuk bebas, maknanya orang yang terhamba dan boleh untuk dibebaskan. Kemudian, keenam, orang yang berhutang. Orang yang berhutang kerana agama . Berhutang kerana, kalau berhutang semua kita berhutang. Ini berhutang kerana agama. Contohnya, dia berhutang untuk membina masjid. Dia yakin dia mampu bayar, tiba-tiba tak mampu bayar, maka zakat tolong bayarkan hutang dia. Sebab dia berhutang untuk kerana agama. Berhutang kerana agama. Kemudian? Ketujuh, orang berperang tanpa menerima gaji. Ini orang berjihad fisabilillah. Kemudian? Delapan, musafir. Orang musafir yang terputus bekalan. Maka dia layak untuk dapat zakat. Musafir yang terputus bekalan dia. Okey. Saya nak sentuh golongan keempat dulu. Sebab ini ada isu, beberapa isu . Okey. Maaf, nombor lima. Nombor lima, hamba, orang yang terhamba. Di sebahagian negeri, mereka mentakrifkan golongan-golongan setengah-setengahnya, macam contoh golongan
HIV. Macam Selangor HIV. HIV ni terhamba. Terhamba. Baru-baru ni kecoh juga. Yeah, iaitu golongan pondan pun dapat zakat kan. Apa cerita ni? Dahlah pondan dapat zakat pula tu. Okay. Kalau ditakrifkan sebagai dia adalah golongan terhamba, dia bukan bagi direct dekat dia tau. Kau pondan kan? Kau dapat zakat eh? Bukan macam tu. Apabila dia diambil, ditangkap, ingin dipulihkan, so pembiayaan rumah pemulihan tu dapat mana? So sebenarnya adalah bukan kau pondan kan? Sebab dah bangun isytihar, maka kau bayar, kau dapat zakat. Nah ni kau dapat zakat dia, bukan? Maknanya kalau dia ni ditangkap, diletakkan satu rumah untuk dipulihkan, pembiayaan dia ni mana dapat tanggung pembiayaan dia? Jadi boleh diambil daripada zakat pembiayaan dia, bukan bagi direct eh. So kalau kita siapa ada zakat, jangan baru-baru ni ada kan isytihar pondan pun dapat semua kan, bukan maknanya kita boleh bagilah, bukan bagi direct kat dia eh. Dia bagi kepada macam mana kalau satu kita dapat pengurusan, maka itu dibuat untuk memulihkan dia tu, okey, membebaskan dia. Pusat pemulihan yang untuk membebaskan dia, maknanya melepaskan dia daripada dia jadi macam tu. Bukan direct pada si pondan tu. Okay. Jadi baru ni isytihar orang confuse dan tidak dibagi penerangan. Jadi maksudnya dia sudah hukum macam mana, bukan bagi. Dan kita pula, tapi kalau ada orang kaya yang ada zakat, pondan boleh dia bagi pondan direct. Tak boleh dia adalah maknanya kalau ditangkap pembiayaan untuk memulihkan dia tu. Macam hamba-hamba yang untuk dimerdekakan, macam dia lah, dia untuk dimerdekakan dari perangai lama dia tu, maka pembiayaan tu boleh untuk zakat. Okey, tambahkan dalam catatan kita. Tambahkan dalam catatan kita. Zakat tidak boleh dibagi pada 5 golongan. Tadi ni nak bagi pada siapa? Pada 8 golongan. Ini pula tak boleh nak bagi pada 5 golongan. Zakat tak boleh bagi pada 5 golongan. Siapa golongan itu? Yang pertama orang kafir. Orang kafir tak bayar, tak boleh dapat zakat. Habis dia kalau susah dapat daripada pembiayaan yang lain, bukan zakat. Pembiayaan yang lain bukan zakat. Jadi yang pertamanya orang kafir. Orang kafir tak boleh dapat zakat . Yang keduanya siapa? Yang keduanya orang yang mampu. Orang yang mampu atas asnaf fakir miskin. Salinkan dulu nanti saya syarah. Orang yang mampu atas asnaf fakir miskin. Okay? Dia ada kemampuan. Nak dapat zakat atas asnaf fakir miskin tak boleh. Atas asnaf lain boleh. Contoh, dia orang kaya tapi dia berjihad di jalan Allah. Mana atas asnaf fi sabilillah boleh. Okay? Ini contoh yang reality case berlaku. Satu negeri kat Malaysia. Satu negeri kat Malaysia, zakat diberi kepada pelajar-pelajar. Pelajar-pelajar yang belajar asnaf dia fisabilillah juga. Mana orang berjuang di jalan Allah. Ditakrifkan orang berjuang di jalan Allah juga. Kecoh satu ketika dahulu. Dia tu anak orang yang mampu. Kenapa dia dapat zakat? Kan? Maknanya dia anak orang mampu. Dia dapat zakat bukan asnaf fakir miskin. Dia dapat asnaf fisabilillah. Jadi maknanya golongan kedua adalah orang yang mampu ataupun orang kaya atas asnaf fakir miskin. Tak boleh nak zakat. Asnaf lain boleh. Asnaf lain. Contoh macam Amil. Amil kan boleh ambil sebahagian untuk pengurusan dia. Duit minyak motor dia, duit minyak kereta dia, pergi sana, pergi sini. Dia tolong kumpul untuk Baitul Mal Muslimin ni. Dia boleh ada bahagian dia. Dia orang kaya. Apa dia boleh dapat? Atas asnaf amil, bukan asnaf fakir miskin. Atas asnaf fakir miskin tak boleh. Boleh faham . Okay. Yang ketiga, orang yang tak boleh dapat zakat, ahli maksiat yang nyata dia maksiat dia, yang nyata nak maksiat dia, yang nyata maksiat dia, ahli maksiat yang nyata maksiat dia. Macam mana ahli maksiat yang nyata maksiat dia? Dia buat maksiat terang-terangan. Kita bagi dia zakat, dapat zakat . Dia pergi genting terus main judi. Maknanya kita kenal dia memang main, ahli main judi kat genting,
kita kenal dia, terkenal dia, tak boleh dapat zakat. Apa-apa asraf pun tak boleh dapat. Sebab ada ahli maksiat yang nyata maksiat dia. Okey. Kemudian yang keempat, yang tak boleh dapat zakat. Yang keempat, orang yang di bawah tanggungan nafkah. Orang yang di bawah tanggungan nafkah kita. Siapa orang yang di bawah tanggungan nafkah kita? Kalau ke atas, kalau kita ni ke atas. Ayah kita, atuk kita ke atas, itu di bawah tanggungan nafkah kita. Jadi kalau ayah susah ataupun mak susah, tak boleh dapat zakat. Habis itu dia dapat apa? Dia dapat nafkah. Kita wajib memberi nafkah pembiayaan kepada ayah ataupun mak. Bukan zakat eh. Bukan zakat. Ha. Ke bawah anak ataupun cucu ke bawah. Eh? Tak boleh bagi zakat pada anak. Tak boleh bagi zakat pada cucu. Ke bawah tak boleh. Ke atas, ke bawah, ke atas mak, atuk, ayah kita, mak kita tak boleh. Ke bawah anak kita tak dapat zakat, cucu tak dapat zakat. Kita tak boleh bayar zakat untuk pada anak kita. Kita cakap anak kita kan, oh kesian kau, awak belajar kan? Kan? Kita pun belanja pembiayaan pembelajaran dia dengan zakat kita, tak boleh. Dia dapat zakat orang lain boleh. Kita tak boleh bagi zakat untuk orang di bawah tanggungan nafkah kita. Itu atas, bawah. Kanan-kiri, kanan-kiri hanya isteri saja. Isteri tak boleh dapat zakat suami. Kan? Sebab isteri di bawah tanggungan nafkah suami. Kalau isteri tak mampu, kena bagi nafkah, bukan bagi zakat kat dia. Kan? Jadi abang-abang, ayah-ayah dah ada zakat kan? Jangan bagi isteri, tak boleh eh? Tak boleh eh? Okey, isteri punya zakat bagi suami ada khilaf. Ada ulama kata tak boleh. Ada ulama kata boleh. Ulama yang kata boleh sebab apa? Sebab isteri tidak menanggung nafkah suami. Ulama yang kata tak boleh, kenapa? Sebab isteri tak tanggung nafkah suami. Dia pun bagi pada suami. Suami bagi nafkah balik pada isteri. Maknanya pusing balik dapat. Ha, yang mana ada kata, mana isteri pada suami ada kata boleh, ada kata tak boleh. Tapi umumnya kata tak boleh. Eh? Sebab dia akan bagi pada suami, suami akan balik-balik pada isteri itu. Okey. Dan yang kelima, iaitu keturunan Bani Hashim. Keturunan Bani Hashim. Eh? Keturunan Rasulullah. Eh? Kenapa keturunan Rasulullah tak boleh nak dapat zakat? Sebab dia ada peruntukan harta rampasan perang. Harta rampasan perang, 1/5 untuk keturunan Nabi SAW. Jadi ada para ulama bahaskan, oleh kerana sekarang dah tak ada peperangan Islam, adakah keturunan Rasulullah boleh dapat zakat ataupun tak? Ada khilaf, ada kata boleh, tapi umumnya kata tak boleh. Kan? Syarifah dia tak boleh dapat zakat. Kan? Hadiah boleh, sedekah boleh, zakat tak boleh. Saya waktu saya pernah bertamu di rumah Habib Umar dekat Hadramaut. Jadi waktu saya datang tu, saya ada bawa zakat. Jadi saya diajak untuk duduk kat rumah dia. Kat Hadramaut tu, kat Tarim tu. Jadi rumah dia tu memang ada dewan situ. Waktu tu ada dua orang macam keturunan Rasulullah juga. Said, kan? Orang susah lah. Kan? Tapi sebelum saya melangkah masuk rumah tu, dia cakap, awak ada bawa zakat tak? Saya kata ada. Kan? Dia kata jangan bagi pada saya punya keluarga. Sebab saya punya keluarga tak boleh nak dapat. Kan? Ha, sebab dia ada peruntukan kalau ada peperangan Islam, 1/5 adalah untuk keturunan Nabi SAW. Kan? Ha, jadi maknanya sebab itu tak dapat zakat. Oh iya ke? Mengingatkan balik pasal hukum fiqahnya. Ha, jadi maknanya 8 asnaf yang kita bagi zakat dan 5 yang tak boleh nak dapat zakat. Okey? Okey. Jadi tidak harus dan tidak sah zakat diserahkan kepada selain mereka. Mereka ni mereka yang 8 tadi lah. Ha, tak boleh nak bagi sedekah pada yang selain 8. Okey. Kita ada zakat. Kita jumpa pada ustaz. Ustaz tu ada buka sekolah tahfiz. Kita bercakap, ustaz, nah ustaz, zakat saya ni untuk sekolah tahfiz. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh? Tak boleh eh? Tak boleh. Untuk sekolah tak boleh. Ustaz, ini zakat untuk pelajar-pelajar tahfiz atau asnaf fisabilillah.
Untuk sekolah tu sendiri tak boleh. Untuk pembangunan sekolah tak boleh. Sebab zakat adalah 8 asnaf saja. Jadi kalau nak bagi ustaz, saya ada duit ni, ni untuk untuk makan pelajar-pelajar tahfiz. Lafaz kena jelas eh. Kalau tidak, kalau tak, terima kasihlah ya ustaz, tinggal bagi kat dia, kan? Ataupun maknanya ingat untuk pembangunan. Pembangunan dia jelas. Kan? Maknanya untuk asnaf ni. Jadi saya dah sedi, maknanya zakat ni untuk makan pelajar-pelajar tahfiz. Jadi ustaz tak payah fikir untuk makan. Jadi duit yang dapat sumbangan tu untuk buat bangunan. Jadi bangunan tu wakaf. Dia bukan zakat. Dan zakat 8 asnaf saja. Kadang-kadang ada orang bagi zakat pada sekolah tahfiz. Kan? Tapi kalau ustaz tu faham, biasa dia faham lah. Dia takkan guna untuk buat bangunan. Sebab itu duit zakat. Duit infak, duit sedekah boleh. Duit zakat tak boleh. Zakat dia jelas dengan 8 asnaf ni saja. Okey. Habis bab zakat, kita pindah kepada hukum-hukum puasa. Okey, sila. Pasal hukum hakam puasa. Puasa pada bulan Ramadan wajib ke atas setiap orang Islam yang mukallaf. Okey, mukallaf ni orang yang telah dipertanggungjawabkan dengan hukum. Itu maksud mukallaf. Eh? Dipertanggungjawabkan hukum. Siapakah mereka? Islam, berakal dan telah baligh. Telah baligh, eh? Apa takrifan baligh bagi lelaki? Apabila telah keluar air mani. Takrifan baligh bagi perempuan, iaitu ketika keluar haid ataupun telah sampai umur. Tak keluar-keluar haid sampai umur 25, contohnya kan? 15 tahun, kira baligh lah tu. Okay? Ha, sama juga lelaki, eh? Maksudnya, tak keluar-keluar mani, contoh kan? Di mana dah sampai umur, mana baliklah dia. Jadi mukallaf adalah orang yang Islam, berakal. Dan juga dia telah baligh. Baligh, takrifan baligh tu tadi ya, takrifan baligh dia. Kemudian. Yang tidak sah dilaksanakan oleh wanita yang haid dan nifas, tapi mereka wajib mengqada. Mengqadanya, eh. Mana wanita haid, nifas, tak wajib puasa tapi wajib mengqadakannya. Okey, kemudian. Harus bagi musafir dalam perjalanan yang panjang. Okey. So jadi takrifan perjalanan panjang iaitu lebih dua marhalah. Lebih dua marhalah. Eh? Dua marhalah pun ada khilaf. Kalau nak diukur dengan kilometer tu berapa? Dua marhalah tu. Okey, jadi jumhur kata-kata Imam Syafi'i kata 90 kilometer. Eh? 92, ada kata 96, 90 kilometer. Paling rendah pandangan Syafi'i 60 kilometer lebih. 62 kilometer macam tu. Ha, tapi jumhur ni 96, ada kata 92, eh? 90 kilometer lah. Ha, itu maknanya perjalanan yang panjang. Macam mananya perjalanan kita, perjalanan yang memang satu perjalanan lah. Bukan perjalanan, bukan Kajang pergi Kuala Lumpur, turun balik Ceras, pusing balik ke Kelang, pusing balik. Okey, tengok kilometer tu, oh ini dah 100 kilometer ni, maka boleh jamak ataupun boleh harus buka puasa. Tak boleh, eh? Ha, tak boleh. Sebab ini benda berlaku tau. Ini saya cakap bukan saja-saja buat cerita. Waktu Jabatan Agama Islam berjaya membongkar sindiket perkahwinan. Sindiket perkahwinan kan, kalau nak kahwin yang dibawa, maknanya wakilkan wali hakim, mesti lebih dua marhalah. Jadi dia bawa pengantin ni naik van daripada Shalam pergi ke Kajang, pergi ke Gombak, pusing ke Kelang, pusing 100 kilometer, 120 kilometer, okey kita nikah. Waktu tu dah dekat Kelang dah, lepas tu balik Shalam balik. Ha, laku tau. Ha, jadi dia memang perjalanan, betul-betul perjalanan, eh, bukan perjalanan yang helah macam tu. Pusing-pusing, wah cukup 1 meter ni. Ha, kan, perjalanan betul-betul perjalanan. Okey, kemudian. Ha? Ah, itu makan angin. Okey, sila. Untuk tidak berpuasa meskipun tiada kebayangan untuk dia melaksanakannya. Okey, jadi keharusan tidak berpuasa kerana musafir, dia bukan syarat perjalanan itu susah ataupun tak, eh. Musafir je 96 km je harus, kalau kita nak buka harus, eh. Harus, eh. Habis pakai kereta ada aircon sekarang, itu soal lain. Soal kalau kita nak buka, maknanya boleh. Kalau tahan tak apalah. Tahan tak apa. Okay, kemudian. Harus bagi orang
tidak berpuasa apabila ada kepayahan yang tidak tertanggung jika malam sedangkannya. Wajib ke atas mereka semua pada puasa tersebut. Okey, jadi maknanya wajib qada, maknanya tidak puasa pada Ramadan itu, tapi wajib qada, sakit, orang mengandung dan sebagainya. Okey, kita ambilkan satu bab dulu. Sila. Kewajipan puasa adalah pertama, niat mengerjakan puasa tertentu pada setiap malam. Okey. Jadi fatwa-fatwa lain daripada mazhab Syafi'i boleh untuk niat sebulan terus pada awal Ramadan, jadi bagi kitab ini maknanya tiap-tiap malam kena niat, tapi kita harus untuk niat sebulan terus, takut kita terlupa untuk berniat. Kemudian kedua, menahan diri dari bersetubuh. Okay, ini kalau puasa siang hari, menahan diri dari bersetubuh, bersetubuh batal puasa. Kemudian ketiga, menahan diri dari mengeluarkan air mani dengan sengaja. Mm-hmm. Empat, menahan diri dari muntah dengan sengaja. Okay. Kelima, menahan diri dari muntah. Keenam, menahan diri masuknya sesuatu ke dalam rongga kecuali air minumnya yang tidak mencampur apa-apa lagi suci dan dari tempat asalnya. Okey, maknanya daripada rongga, rongga kita ni, okey, mulut rongga, hidung rongga, telinga rongga. Okey, telinga rongga, kubul, kemaluan depan dan kemaluan belakang adalah rongga. Okey, dia kata rongga. So dalam mazhab Syafi'i, mata tidak rongga. Mata bukan rongga, So kalau orang menitiskan ubat mata, rasa ditekak, mana tidak membatalkan sebab mata tidak dikira rongga. Okey. Bagi memasukkan apa-apa badan, apa-apa benda yang bukan daripada rongga, tidak membatalkan puasa. Contoh, injection apa tak batal puasa. Kalau injection tu melalui rongga, batal puasa. Okay? Ini injection. Asalkan bukan makanan. Kan? Kalau injection tu nistom. Injek 5 jab kan? Walaupun bukan rongga, batal sebab makanan. Ubat tak apa. Okey. Bagi orang yang sakit. Bagi orang sakit, asma contohnya. Jadi dia terpakai pas ubat dengan tu. Itu kan rongga. Itu kan rongga, Kalau memang tidak ada pilihan untuk dia sahaja, ketika itu sahaja, maka harus untuk dia pakai. Dia sahaja ketika itu sahaja. Tak boleh macam kawan sebelah tu, kita pun macam bias yang minta sikit. Kita pun sama, kita batal puasa kita. Yang mana tu rongga, mana yang masukkan rongga. Okay, kemudian. Ketujuh, tidak jadi gila walaupun sekejap. Ini gila batalkan puasa. Okay, kemudian. Kelapan, tidak pengsan sepanjang hari. Tak tahan puasa, jab sikitlah, pengsan. Nanti nak buka, kejut balik. Buka. Sepanjang hari pengsan, batal puasa. Okey, sikit lagi. Tidak sah berpuasa pada dua hari raya dan pada hari-hari tahun. Okey, ada lima hari tak boleh puasa. Hari Aidilfitri, hari Aidiladha dan hari Tashrik. Hari Tashrik ni jadi hari raya Aidilfitri 1 Syawal, hari raya Aidiladha 10 Zulhijjah, hari Tashrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Okay, kemudian? Tidak sah juga berpuasa pada sebelum kedua bulan Syaban dan berpuasa pada hari Syah, kecuali jika ia dilakukan secara berturutan dengan puasa pada hari sebelumnya, atau puasa tersebut dikerjakan untuk qada, nazar atau puasa yang menjadi amalan kebiasaan. Okay, sikit lagi. Jadi 15 Syaban kita tak boleh nak puasa sunat. Kecuali puasa qada, puasa nazar, 15 Syaban tak boleh puasa sunat. Kecuali orang yang memang dah biasa puasa Isnin Khamis. Lepas 15 Syaban pun boleh. Ataupun dia puasa yang keduanya salinkan. Biar kita catatan tambahan. Kalau kita nak mengajar satu hari senang. Jadi maknanya, jadi lepas 15 Syaban kita tak boleh nak puasa. Kecuali kita ahli puasa. Apa tu ahli puasa? Ahli puasa Senin Khamis.
Senin, Khamis, maka boleh kita puasa selepas 15 Syakban. Ataupun kita jadi puasa Nabi Daud. Yang keduanya, puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud macam mana? Hari ini puasa, esok berbuka. Itu puasa Nabi Daud. Kita, hari ini puasa, esok berbuka. Berbuka memanjang. Nabi Daud dia selang hari. So, orang yang puasa Nabi Daud, boleh dia teruskan lepas 15 Syakban. Ataupun orang memang dah ahli puasa daripada awal Syakban. Mana memang puasa bulan Syakban daripada awal, boleh sampai ujung. Kalau tak, tak boleh. Mana tak boleh lepas 15 Syakban, tak boleh. Kecuali ahli puasa tiga tadi itu, ataupun dia qada ataupun nazar. Boleh. Okey, kemudian. Kita... Orang yang membatalkan satu hari puasa Ramadan dengan bersetubuh, sedangkan tidak ada apa-apa rukhsah. Rukhsah ni maksudnya, kalau ikut keringanan. Keringanan yang diberi syarat. Sebab sakit ke musafir ke apa, dia batalkan puasa. Kan? Okey, maknanya bersetubuh tanpa apa-apa rukhsah. Tanpa apa-apa kebenaran syarat. Okey, kemudian. Okay, kafarah zihar bawah tu. Tiga. Sama ada membebaskan hamba atau puasa dua bulan berturut-turut yang kena suami bukan isteri. Fa'il wala maf'ul. Suami bukan isteri yang kena puasa dua bulan berturut-turut. Batal, ganti balik dua. Aduh, tak larat dah tiga kali batal lah Ustaz. Enam bulan dah puasa. Hijau dah muka ni kan. Maka gantikan yang ketiga. Bagi makan 60 orang miskin. Satu cupak. Kan? Satu cupak seorang. Maknanya satu hidangan lah. Satu hidangan. 60 hidangan orang miskin. Tak mampu puasa, 60 hidangan miskin tu. Itu kafarah ziyar bagi orang bersetubuh pada bulan Ramadan. Okey. Wallahu'alam bisawab. Kita pindah sini. Maknanya kita sambung untuk fasal haji dan juga umrah.